Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo kembali melaksanakan launching Calendar of Event Gorontalo 2020 dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawan asing atau domestik ke Provinsi Gorontalo. Pada peluncuran Calendar of Event tahun ini, tema yang diangkat adalah Wonderful Gorontalo, Jelajah Wisata Sulawesi. Berbeda dengan tahun sebelumnya, peluncuran kali ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, karena dinilai sebagai tujuan utama wisatawan menuju Provinsi Gorontalo. Tujuannya adalah supaya di samping bagaimana kita menaikkan jumlah kunjungan pariwisata atau wisatawan ke Gorontalo, baik itu mancanegara maupun juga wisatawan Nusantara, dan tentunya yang kedua tujuannya adalah bagaimana kami berkolaborasi dengan daerah-daerah yang ada di Sulawesi untuk kemudian mempromosikan destinasi yang ada di Sulawesi, khususnya di Gorontalo. Launching Calendar of Event Gorontalo di Kota Makassar dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang diwakili oleh staf ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi, Ari Juliano Gema. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi pada pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah meluncurkan Calendar of Event 2020. Jadi mungkin sudah diketahui bahwa saat ini pemerintah pusat sedang berfokus untuk mendukung 5 destinasi super prioritas, yang dimana salah satunya adalah Lili Kupang. Lili Kupang itu Sulawesi Utara, dimana kita harapkan nantinya ketika tahun 2020 pembangunan infrastruktur wisata di Lili Kupang nanti sudah rampung, itu akan menjadi pintu masuk bagi daerah-daerah wisatawan lain yang ada di Sulawesi. Sebanyak 172 event pariwisata resmi diluncurkan dalam acara ini. 172 event ini merupakan gabungan seluruh event yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo serta pemerintah kabupaten kota. Dari 172 event pariwisata yang diluncurkan, 2 diantaranya masuk dalam top 100 Calendar of Event Nasional 2020. 2 event tersebut adalah Festival Karnaval Karawo dan Festival Pesona Saronde. Pelaksanaan peluncuran Calendar of Event Gorontalo 2020 dirangkaikan dengan Jelajah Wisata Sulawesi. Pelaksanaan Jelajah Wisata Sulawesi akan melintasi 4 provinsi di Sulawesi, mulai dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan berakhir di Kota Manado, Sulawesi Utara. Hal ini merupakan upaya untuk mempromosikan destinasi wisata di Sulawesi. Pada momentum peluncuran Calendar of Event Gorontalo kali ini diharapkan mampu menarik wisatawan asing ataupun juga wisatawan domestik untuk berkunjung ke Provinsi Gorontalo. Winda Anggreni, Nila Rustam, Kompas TV.